Hai, apa kabar semua saudara? Shalom, selamat datang dalam YouTube channel Gideon Simeon Junta Komandan Sepanya dalam segmen Kerinduanku. Kita masih dalam sebuah serial khotbah berkat orang benar. Kemarin kita mempelajari bahwa sebelum kita mulai, kita doa dulu yuk. Semangat banget nih saya. Sementara kita bersatu dalam doa Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih, kami terus mendengar firman-Mu dan terus dikuatkan. Kami menyadari bahwa kami perlu mendekat, melekat, nempel sama Tuhan. Berkati agar setiap kami yang mendengar firman Tuhan, kami dikuatkan, kami diteguhkan, kami ditopang dengan kasih setia. Pakai hamba-Mu untuk menjadi seorang berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap diberkati. Sama-sama kita katakan, amin. Kita akan mempelajari pada hari ini bagian yang ketiga atau final part dari berkat orang benar. Kita mempelajari bahwa berkat orang benar yang pertama dikatakan bahwa orang yang benar hidupnya tenang. Gak takut, gak khawatir, karena Tuhan akan memelihara dia. Yang kedua, orang hidupnya yang benar, Alkitab katakan apa saja yang diperlukannya, Tuhan Yesus sediakan. Karena dia menaruh harapannya sama Tuhan. Dan kita akan masuk kepada bagian yang ketiga dari berkat orang benar. Firman Allah mengatakan dalam Mazmur 34, ayatnya yang ke-15. Atau bahkan mungkin di saudara 16 ya saudara. Kita lihat dulu, Mazmur 34, ayatnya yang ke-16. Sama-sama kita baca, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka, minta tolong. Mata Tuhan akan tertuju, telinga Tuhan akan mendengar ketika orang benar berteriak. Ketika orang benar berseru, memanggil nama Tuhan, Tuhan gak akan tinggal diam. Kita perlu ingat siapa kita di hadapan Allah. Kita adalah anak, Dia adalah Bapa. Bapa yang jahat saja ketika anaknya berteriak, bapaknya pasti bergerak menolongi anak. Apalagi Bapa kita di surga. That's why ketika Allah memanggil kita, Allah bilang sama kita, panggil aku dengan sebutan Bapa. Dia menempatkan dirinya sebagai Bapa dan kita adalah anak. Berkat orang benar yang ketiga adalah doanya penuh kuasa. Doanya dijawab Tuhan. Ketika orang benar berdoa, firman Allah mengatakan apa yang mereka ikat di bumi, terikat di surga. Apa yang mereka lepaskan di bumi, terlepas di surga. Bicara, doanya ada power, doanya ada kuasa, doanya ada otoritas. Kenapa ada otoritas? Karena mulutnya benar, hatinya benar, perkataannya benar, perbuatannya benar. Kita mengatakan, tetapi bukan tangan Tuhan kurang tajam, bukan tangannya gak bisa menolong, bukan telinganya kurang tajam, bukan matanya gak melihat. Tapi menjadi penghalang antara engkau dengan Allah-Mu adalah dosamu, kata Alkitab. Bahkan Alkitab mengatakan dalam sebuah firman, Yakobus 5 ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Ayat yang ke-17 mengatakan demikian, Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa, supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi, selama 3 tahun 6 bulan. Ayat yang berikutnya, lalu ia berdoa pula, langit menurunkan hujan, bumi pun mengeluarkan buahnya. Dari ayat yang kita baca, bahkan penulis dari kitab Yakobus, Rasul Yakobus bilang, Elia juga manusia biasa. Dia sama kayak kita. Elia pernah beberapa kali ingin menyerah. Elia pernah beberapa kali bahkan ingin bunuh diri, bilang cabut saja nyawaku. Bahkan Elia juga pernah beberapa kali merasa lelah dengan pelayanannya, burn out. Tapi ketika Elia berkoneksi sama Allah, ketika dia berdoa bersungguh-sungguh, kita katakan tadi perlu kita mengaku dosa. Kalau ada dosa, bereskan sekarang. Kalau ada pelanggaran, akui sekarang, bereskan. Satu-satunya doa yang dijawab ketika kita berdosa adalah doa pengakuan dosa. Ketika kita mengaku dosa kita sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan, kita kembali dibersihkan oleh Tuhan. Dan ketika Tuhan membersihkan kita, maka kita dikembalikan dalam gambaran kita yang semula, yaitu digambar, diciptakan segambar seperti Allah. Dan ketika kita segambar seperti Allah, firman Allah mengatakan doa kita penuh kuasa. Ketika kita berdoa, kita yang terbatas
menjadi tak terbatas. Tahukah saudara, ada banyak ruangan, ada banyak koneksi, ada banyak berkat, ada banyak promosi yang nggak bisa dibuka dengan kekuatan manusia, dengan hikmat manusia. Tapi ketika manusia itu berdoa, berlutut, berseru kepada Allah, maka firman Allah mengatakan sesuatu yang ajaib terjadi dalam hidup mereka. Beberapa waktu lalu saya pernah bilang perkataan yang saya ingin kembali mengingatkan saudara. Dikatakan bahwa uang kita bisa diambil dari kita, harta kita bisa diambil, apa saja kita bisa diambil, kekuatan kita. Kalau kita punya senjata pistol, pistol bisa diambil, koneksi kita bisa diambil. Kalau kita punya bom nuklir, bom nuklir kita bisa diambil dari kita. Tapi satu-satunya senjata yang Tuhan taruh dalam hidup kita yang gak bisa diambil oleh siapapun, yaitu kekuatan berdoa. Ketika orang percaya berlutut, berdoa, hancur hati, berseru kepada Tuhan, maka sesuatu yang ajaib akan terjadi. Kita lihat tadi ayatnya Yakobus 5, ayatnya yang ke-17, mengatakan demikian. Yakobus 5, ayatnya yang ke-17, Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Mundur sebentar, ayat yang ke-16 kita akan lihat. Dikatakan ayat yang ke-16, karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu, saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Kau orang benar oleh darah Yesus, kau orang benar oleh pengorbanan Tuhan Yesus, engkau dibenarkan karena Yesus mati di kayu salib. Terima anugerah itu, terima kebaikannya, accept love-nya, kasihnya, dan mulai hidup dalam pertobatan. Sungguh-sungguh cari Tuhan. Maka firman Allah mengatakan, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Ayo berdoa hari ini, berdoa malam ini, berdoa pagi ini. Dimanapun kau mendengar, dalam waktu, keadaan apapun, berdoa. Berseru, berharap, panggil namanya. Sesuatu yang ajaib akan terjadi, saudara saya. Bagi yang gak berbagi kepada mereka di luar sana, jangan pernah lupa, yang punya surga, crazy in love with you. Mari sama-sama kita mau menyembah, memuliakan Tuhan kita. Haleluya. Tuhanku rindu masuk dalam hadiratmu, jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Sambil angkat tanganmu dengan iman percaya katakan, ku nanti engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Kita angkat lagu dari awal, segenap hatimu setiap Tuhan, jemaat Tuhan. Tuhanku rindu, bilang sama dia, masuk dalam hadirat, masuk dalam hadiratmu, jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah engkau Allah kuasa
dalam kemuliaan-Nya kudus. Kita sembah Tuhan sejenak pada pagi hari ini. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami cari firman-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Apapun yang kau butuhkan, apapun yang kau perlukan, mari datang sama Tuhan. Cari dahulu perkenanannya, cari dahulu hati-Nya. Haleluya. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang mencari Tuhan, kau mendapatkan. Saya berdoa Engkau yang mengutamakan Tuhan, maka apa yang menjadi kehidupan-Mu diberkati oleh-Mu. Pagi hari ini kita datang sama Tuhan. Haleluya Tuhan. Mari sama-sama datang sama Tuhan. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan-Nya kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan-Nya kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan-Nya kudus. Sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan-Nya kudus. Saya berdoa hari berkat, hari mukjizat, hari anugerah, karena yang punya surga, crazy love it.